gambreng. Makan yang banyak, Di, biar tinggi sama teman kamu. Siapa sih yang tidak mau tumbuh tinggi? Wah, semua anak pasti mau punya badan sehat dan tinggi. Lompat, hap, hap, hap. Kata teman-temanku, melompat bisa buat badan kita jadi lebih tinggi. Dengan badanku yang mungil ini, teman bisa tebak tidak berapa umurku? Pasti ada yang bilang 7, 8, atau 9 tahun ya? Wah, sayang sekali, jawabannya salah. Sebenarnya umurku... Inri umurnya usia 11 tahun. 120,2. Tingginya? 0,2. 120,2. Ideal 135, berarti kurang tinggi. Ya, harus banyak makan. 11 tahun, tapi tidak seperti teman-teman seusiaku yang lain. Sejak umur 7 tahun, tinggi badanku sepertinya tidak bertambah, teman. Jadi, aku tidak aneh kalau orang-orang mengira aku masih sangat kecil. Semua, ibu udah bercerita sayur-sayuran, semua mengandung vitamin, buah-buahan mengandung vitamin. Jadi jangan pernah anak-anak ibu tidak makan sayur-sayuran. Memang badanku tidak bertumbuh tinggi seperti yang lain. Tinggi badanku bukan 156, 154, atau 143 cm. Tapi inilah Indri, si mungil dengan tinggi 120 cm. Posyandu, teman pasti ingat kan, waktu balita kita pernah datang ke sini, diberi vitamin dan obat agar badan kita sehat, tidak gampang sakit. Setelahnya ditimbang dan diukur tinggi badannya. Pernah dengar kan, makan 4 sehat 5 sempurna? Nah, ternyata makanan sangat membantu badan kita untuk tumbuh sehat. Tapi, sayangnya tidak semua anak bisa makan makanan bergizi. Teman-teman tahu, Indonesia menjadi negara terbanyak ketiga di Asia Tenggara dan terbanyak kelima di dunia dengan jumlah anak-anak sepertiku, stunting. Kabupaten Bogor dikenal dengan alamnya yang masih hijau. Tapi sayang sekali teman. Selain itu, Kabupaten Bogor juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah anak stunting terbanyak di Indonesia. Apa yang teman bayangkan saat mendengar anak SMP? Mungkin teman akan bilang, anak-anak memakai seragam putih biru dengan badan yang tinggi dan besar. Itu tidak akan teman-teman lihat di kampungku. Bahkan, jika tidak menggunakan seragam putih biru, mungkin teman akan menyangka mereka adalah anak sekolah dasar karena badan yang terlihat kurus dan kecil. Topik warneng sih
Tidak hanya kecil, tapi badan mereka juga sering sakit dan jarang masuk sekolah. Makanya mereka akan sering tertinggal dan susah mengerti pelajaran di sekolah. Anak yang badannya kecil jadi sulit punya kesempatan bertumbuh sehat dan berprestasi seperti anak-anak lainnya. Sebenarnya, apa itu stunting dan kenapa ya ini bisa terjadi kepada aku dan teman-teman lainnya? Apa kata profesor ya teman? Teman-teman, saya Profesor Fasli Jalal akan mencoba menjelaskan apa itu stunting. Stunting ini kan seperti sesuatu yang baru ya, karena memang dari bahasa Inggris. Stunting sebetulnya artinya adalah kondisi anak-anak yang gagal tumbuh atau tidak tumbuh seperti yang diharapkan, yang ditunjukkan oleh dia lebih pendek dari rata-rata anak seumur mereka. Jadi setiap anak yang tidak sesuai dengan tinggi yang diharuskan, yang seharusnya, itu kita sebut dengan stunting kalau jumlah beda itu sudah cukup besar. Apakah stunting atau gagal tumbuh atau pendek itu karena keturunan atau karena faktor di luar keturunan? Nah, ratusan studi sudah dilakukan di dunia dan berkesimpulan bahwa hanya 10% dari pertumbuhan anak tadi yang ditentukan oleh faktor keturunan. 10%. Yang 90%-nya disebabkan oleh lingkungan di mana dia hidup. Baik makanan yang tidak cukup tadi atau berlebih atau biasa-biasa saja atau karena kondisi lingkungan. Tidak tersedianya air bersih, mudahnya infeksi karena sanitasi tidak tersedia, ataupun tadi makanan yang tidak cukup segala macam, itu kan faktor yang bukan faktor keturunan. Ini 90%. Nih makan dulu, suapin. Ya habisin ya makannya, cepat gede, cepat pinter, sekolahnya jangan males, kalau kan kalau sehat mah sekolah juga enggak males ya. Ternyata apa yang kita makan dan kebersihan lingkungan sangat berpengaruh dengan kesehatan kita, teman. Stunting, itu sebutannya. Seribu hari pertama. Sejak kita dilahirkan hingga berumur 2 tahun adalah yang menentukan apakah kita tumbuh sehat atau stunting. Keadaan ini bagai mimpi buruk bagi aku dan anak-anak lain di kampungku. Makanan dan lingkungan yang sehat. Di sini rasanya masih menjadi sebuah mimpi saja, teman. Karena hampir semua orang tua di kampung kami tidak punya cukup uang untuk membeli makanan bergizi. Seperti di rumahku. Sejak kecil, aku hanya makan telur, nasi, dan tempe. Tidak ada sayuran dan susu. Makanan ini kami bagi 7. Untuk sekeluarga, ada bapak, ibu, nenek, kedua kakak, adik, dan aku. Umi mau makan.
Stunting bukan karena keturunan dari ayah atau ibu teman. Ibu dan keluargaku punya badan tinggi seperti orang biasanya. Hanya aku yang sejak kecil tidak tumbuh tinggi. Perbedaannya tinggi badannya kurang. Berat badannya normal, 3,5 kg, cuma tinggi badannya kurang. Waktu lahirnya susah, maksudnya susah keluarnya. Ada kelainan, penyakit, kalau demam langsung kejang. Sempat, waktu kejang sempat mau meninggal. Akibat panasnya tinggi. Makan yang banyak, Di, biar tinggi sama teman kamu. Ibu sering cemas, karena dengan kondisi badanku yang seperti ini, aku jadi sering sakit. Doa ibuku setiap hari agar kami punya rezeki untuk membeli makanan yang sehat. Oke, diperhatikan. Kemarin kita sudah mencoba, ya, sudah membahas tentang yang namanya Pancasila, sila ke tiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini menggambarkan, ya, bahwa kemarin kita ketahui Indonesia itu adalah negara yang multikultur, artinya campuran dari berbagai budaya. Dengan tubuhku yang kecil, banyak yang mengira aku masih kelas 3 atau 4 SD, teman. Padahal aku sudah kelas 6. Nah, dari banyaknya pulau tadi yang berpenghuni, di Jawa sudah terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada berapa suku bangsa? Coba, ada yang masih ingat? Punya tinggi badan yang berbeda tidak membuatku malu, teman. Meskipun aku juga pernah diledek karena badanku yang kecil. Aku juga sering dipanggil si pendek. Oh iya, selain bertubuh kecil, banyak juga yang bilang kalau anak stunting tidak bisa menangkap pelajaran dengan cepat. Coba Indri, tuliskan Indri. Ayo, tahu nggak coba 50 besar? Nggak apa-apa, namanya belajar. Jangan takut salah. Coba ayo, tuliskan. 50 besar. Aku harus belajar lebih rajin agar aku bisa sama pintar dengan teman-teman yang lain. Ah, badanku mungkin boleh saja terlihat pendek, tapi semangat belajarku tinggi sekali. Semangatku boleh diadu deh. Kadang kalau badanku sakit pun, aku tetap berusaha berangkat ke sekolah. Pokoknya, aku tidak mau ketinggalan pelajaran. Jarak dari sekolah ke rumahku cukup dekat, hanya 1 km saja, teman. Jadi bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kampungku, udaranya masih bersih. Aku paling suka bermain kelereng atau gundu di halaman sambil menghirup segarnya angin. Biasanya kelereng dimainkan anak laki-laki saja, ya, teman. Tapi kalau di kampungku, semua anak suka bermain kelereng. Aku juga suka. Karena saat menyentil kelereng, mata kita bisa belajar untuk fokus hingga mengenai kelereng lawan. Kalau sudah bosan main kelereng, main engklek atau taplak gunung juga asik. Memang tidak banyak jenis permainan yang bisa kami mainkan di sini. Kata ibu, aku sering sakit. Tapi seperti anak-anak lainnya, aku juga tidak bisa diam. Senang bermain, rasanya seperti tidak ada capeknya. Berlarian ke sana kemari. Thank you.
makanan bergizi menjadi satu hal yang sangat mewah bagi kami di sini. Di masa pertumbuhan, makanan bergizi sebenarnya sangat kami butuhkan. Aku percaya sekali, di saat tersulit pun selalu ada orang baik yang ingin membantu. Dan bagi kami, Ibu Uun adalah orang baik itu. Aku tidak pernah menyangka ada orang lain yang sangat memperhatikan kesehatan dan perkembangan kami di sini, seperti Ibu Uun. Pagi-pagi sekali, Ibu Uun dan teman-temannya sudah bangun, memasak, dan menyiapkan makanan sehat untuk dibawa ke sekolahku. Dari Ibu Uun, aku tahu kalau tidak semua makanan sehat. Hati-hati juga, banyak makanan yang bisa membuat kita sakit. Dengan kebaikan hatinya, satu kali dalam sebulan, Bu Uun menempuh perjalanan cukup jauh dari rumahnya ke sekolahku. Kalau di daerah Tenjo, ini anak-anak yang berbadan pendek itu banyak. Semua sekolah SD negeri itu dari kelas 1 sampai kelas 6 rata-rata badannya pendek. Lingkungannya ke satu memang kumuh. Kedua sanitasi yang jelek, jadi mereka nggak punya air bersih, nggak punya jamban, dan memang orang tuanya memang sangat-sangat miskin. Sebelum anak-anak ibu makan ke menu yang berat, ibu akan memberikan susu dulu. Setelah anak-anak ibu minum susu, duduk dengan rapi, barisan yang rapi, nanti ibu pilih untuk pergi ke keran air mencuci tangan. Dari Ibu Uun jugalah aku tahu kalau aku adalah salah satu dari ribuan anak di Bogor yang terkena stunting. Sedih sekali teman, saat aku tahu hingga dewasa nanti aku tidak bisa tumbuh tinggi. Tapi Bu Uun bilang belum ada kata terlambat. Meski berbadan pendek, tapi aku masih bisa mengasah kemampuan otak dan bakatku. Kalau terus belajar dengan rajin dan mengasah hobi, anak stunting sekalipun tetap bisa punya prestasi. Pak Habibie contohnya, meski stunting, tapi ia bisa membuat pesawat dan punya IQ yang sangat tinggi. Jadi, tidak ada alasan untuk sedih dan menyerah, sambil terus menjaga kebersihan. Teman-teman, sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Badannya pendek kayak Indri nih. Ya, berat badannya kurang 23, harusnya 42. Tingginya juga kurang tinggi. Makannya yang banyak, jadinya enggak jadi stunting ya. Lihat, kami makan dengan sangat lahap dan sangat bersyukur karena makanan yang kami sedang nikmati ini berasal dari Bu Uun dan orang-orang baik yang menyumbang, peduli dengan kesehatan kami. Walau kampungku dekat dengan ibu kota Jakarta, tidak banyak yang tahu kalau masih banyak anak-anak membutuhkan seperti kami. Tiap butir nasi, sayur, buah, dan susu yang diberikan sangat berarti bagi pertumbuhan kami.
Satu kalimat yang selalu aku ingat, tidak ada kata terlambat. Karena stunting, aku belajar untuk mengerti kalau tidak semua orang lain punya, bisa aku dapatkan. Aku dan anak-anak stunting lainnya harus belajar lebih giat agar bisa mengerti semua pelajaran di kelas. Belajar untuk tidak menyerah dan terus mengejar ketinggalan. Aku, Indri, dan ratusan anak stunting lainnya mungkin belum bisa merasakan makanan bergizi setiap hari. Dengan badan kami yang pendek dan kesehatan kami yang buruk, banyak juga yang meragukan kemampuan kami. Tapi kami tidak mau menyerah, karena percaya setiap anak terlahir istimewa. Dan Tuhan menciptakan setiap anak dengan cinta kasih yang membuat kami selalu punya harapan. Tapi itu semua perlu dukungan dari lingkungan, orang tua, guru, dan makanan bergizi. Melawan rasa sakit dan keterbatasan tubuh. Tinggi dan berat badan hanyalah angka. Tapi kegigihan kami untuk terus bangkit dari keterbatasan adalah yang terpenting. Kami masih bisa tersenyum, tertawa, bermain, berlari, dan masih banyak lagi yang masih kami bisa syukuri. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dhalimin. Ha'ula ya alihatan ma warduha. Wa kullun fiha khalidun. Dalam doa, kami berharap semoga keluarga kami semua mendapatkan rezeki berlimpah agar bisa menikmati makanan yang bergizi dan tidak ada lagi yang bersedih. Karena aku tahu, kasih sayang Tuhan dan orang-orang baik di sekitarku lebih dari angka 120 cm.